Sobat X-Science. Jumpa lagi bersama Kak Herman dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Adik-adik, sudah tahu kan bahwa magnet itu dapat menarik benda yang terbuat dari logam, seperti besi dan baja. Kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk seru-seruan bereksperimen. Buat menara mur heksagonal di pinggir gelas loh. Nah, bagaimana caranya agar tumpukan mur tersebut tidak jatuh? Kira-kira gaya apa saja sih yang terdapat pada eksperimen tersebut? Mau tahu jawabannya? Ikuti dan simak langkah-langkahnya ya. Sebelum memulai, terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahannya ya, yaitu mur yang berbentuk heksagonal, kaleng minuman soda, gelas kaca, magnet, dan penggaris. Selanjutnya, kita mulai langkah-langkahnya. Pertama, susun dua buah kaleng soda dengan tinggi yang sama. Letakkan penggaris di atasnya yang nantinya digunakan untuk menjembatani menara. Kedua, tempatkan magnet di kedua sisi penggaris di titik tengahnya. Magnet harus saling tarik-menarik dan menahan di tempat yang sama. Ketiga, atur penggaris di atas dua menara sehingga magnet berada di tengah. Letakkan gelas minum di atas meja di antara menara sehingga titik di tepi gelas berada di tengah magnet. Keempat, pasang mur heksagonal ke magnet di bawah penggaris sehingga satu mur heksagonal saling terhubung ke yang lainnya. Kelima, seimbangkan tumpukan mur tersebut di tepi gelas dengan sangat hati-hati. Pastikan mur heksagonal tersebut langsung di bawah magnet di tepi kaca. Terakhir, lepaskan magnet dan saksikan tumpukannya akan runtuh. Bagaimana adik-adik? Seru kan eksperimennya? Mau tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Saat memasang tumpukan mur di bawah magnet pada tepi gelas, gaya magnet akan menarik mur tersebut. Sementara pada tumpukan mur, karena ada pengaruh gaya magnet, mereka akan mengembangkan medan magnet dalam mur itu sendiri. Medan magnet pada mur ini sifatnya lemah, namun akan tetap ada setelah kita melepaskan mur dari magnet. Bidang lemah ini hanya cukup untuk menarik mur ke medan magnet di atasnya yang jauh lebih kuat. Ketika pengaruh gaya magnet kita angkat atau kita hilangkan, secara perlahan medan magnet pada mur ini akan menghilang dan gaya gravitasi akan menjatuhkan tumpukan mur tersebut. Jadi, gaya yang berpengaruh pada eksperimen tadi adalah gaya magnet dan gaya gravitasi.